Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapat kesempatan pada hari ini kita berbicara bincang-bincang tentang Yayasan Wakaf Al-Fikri Riau dan juga tentang unit-unit pendidikan yang ada di yayasan ini. Lembaga Pendidikan Al-Fikri itu kembali kepada sebuah pertemuan yang merupakan qadarullah ya, dengan izin Allah, sekitar tahun 99, di penghujung tahun 90-an ya, tahun 99 saya berjumpa dengan Ustadz Haji Henry Munif di Malaysia. Waktu itu beliau sedang atau waktu itu mau persiapan untuk kuliah S2 di Malaysia. Jadi pertemuan itu di daerah di Kuala Lumpur, di satu daerah di Kuala Lumpur, di mana kami berjumpa dalam satu acara buka puasa bersama. Kemudian setelah itu kami menjadi sahabat dan bersaudara. Alhamdulillah, mulailah kami berbicara tentang perlu adanya kontribusi terhadap pengembangan SDM umat ini, yaitu dengan membuat sebuah lembaga pendidikan, ya, sekolah Islam terpadu pada tahun 2010 di bulan Juli. Kami memantapkan niat kami dan alhamdulillah bersama-sama dengan Ustaz Munif, kemudian Ayahanda Dr. Abdul Haji Bakhtiar, Ibu Hajah Huria, dengan Pak Kadir, bersama-sama kami mendirikan yayasan Wakaf Al-Fikri Riau. Jadi lembaga pendidikan ini adalah merupakan salah satu bagian daripada perencanaan induk, yaitu pusat pendidikan dan dakwah Al-Fikri, di mana terdiri masjid itu sebagai sentralnya. Kemudian nanti di sekitar masjid itu ada unit-unit pendidikan dari TK, SD, SMP dan SMA, dan juga unit pendidikan informal atau pendidikan kesetaraan atau pendidikan luar sekolah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya balai latihan kerja komunitas Al-Fikri yang merupakan program Kementerian Tenaga Kerja. Yang alhamdulillah Al-Fikri salah satu daripada yayasan pendidikan yang menerima bantuan daripada kementerian untuk membangun PLK komunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau memiliki beberapa unit, mulai dari unit pendidikan, unit nazir wakaf uang, unit pengumpulan zakat. Salah satu di antara unit yang ada yaitu unit pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Visi dan misi unit pendidikan diurai dari sebuah visi besar yang dibuat oleh Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau, yaitu mewujudkan generasi muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas, kreatif, inovatif, terampil, mandiri, peduli lingkungan, dan mampu berkompetisi dalam tataran global. Mendukung tercapainya visi Sekolah Islam Terpadu, ada beberapa program yang menjadi program unggulan Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri. Pertama adalah pembelajaran Al-Quran, dimulai dari tahsin Al-Quran atau tartil Al-Quran, yang mana proses pembelajaran Al-Quran ini ditopang dengan menggunakan metode pembelajaran ummi. Untuk mendukung daya, kemampuan, kreativitas anak-anak, critical thinking, dan mengasah kolaborasinya, Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri membuat sebuah program yang kita sebut dengan research. Program penunjang melahirkan pribadi yang berakhlakul karimah, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri memiliki program yang disebut dengan IFC, Islamic Fun Club, atau disingkat dengan IFC, adalah program yang membantu siswa untuk membiasakan adab-adab Islami, di mana setiap kelompok terdiri dari 10 sampai dengan 12 murid dan dibimbing oleh satu orang guru. Sedangkan di tingkat SMP dan SMA, IFC ini dilakukan setiap pekannya, dibimbing oleh satu orang guru dan terdiri dari 10 sampai dengan 12 murid, di mana guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tentang keislaman, tapi juga menjadi orang tua kedua, tempat curhatnya anak-anak di usia remaja, di mana mereka membutuhkan orang yang mampu mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan solusi terbaik dari setiap problematika yang mereka hadapi. Semoga generasi Sekolah Islam Terpadu Al-Fikri menjadi pribadi-pribadi yang baik dan mampu menularkan kebaikan-kebaikan dan menjadi maslahat bagi umat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sedang berada di depan Masjid Al-Aqsa. Nih di belakang nih, Masjid Al-Aqsa. Baru ada lantai tiang cor-cor. Kalau kita mau dapat amal jariah sampai hari kiamat, maka mari kita selesaikan Masjid Al-Aqsa. Lokasinya di Kota Pekanbaru, Jalan Kereta Api Ujung atau Jalan Merak, Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Silakan jalan-jalan kemari, tengok, silakan masuk. Saya sudah sampai kemari. Ma akal tafa'af naita, duit yang dicari dibelikan makanan busuk. Wa ma labis tafa'af laita, diberikan pakaian lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'af daita, yang diwakafkan untuk Masjid Al-Aqsa ini, itulah yang akan kekal abadi mengalir sampai hari kiamat. Sekolah anak-anak di sini 1000 orang. Jadi tidak akan pernah kosong, lokasi strategis di tengah kota. Jamaah dimanapun berada, jangan tunda, mari salurkan wakaf kita ke Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Bukan rekening pribadi, tapi rekening Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Nomornya 2, 1 BSI Bank Syariah Indonesia 7038-7965-47. Sekali lagi BSI 7038-7965-47. Rekening satu lagi BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, 820, satunya 7 kali, 111111111. BRK Syariah 820, 111111111. Jangan lupa kontak nomor berikut, bagi yang jauh tak bisa datang, kontak nomor 0822-8277-1757. Sekali lagi, 0822-8277-1757. Bayu, berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.